Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar akan merubah ruang tunggu pelayanan dokumen keimigrasian sekelas bandara. Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada para pemohon paspor. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar juga akan memberikan pelayanan kepada para WNA yang tinggal di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar serta Kabupaten Tulungagung. Para WNA nantinya juga akan mendapatkan pemberitahuan bila masa izin tinggalnya hampir habis. Selain meningkatkan fasilitas ruang tunggu, pihak imigrasi juga akan mempercepat proses penerbitan paspor. Tahun 2019 ini, para pemohon hanya menunggu satu hari kerja untuk kemudian bisa menerima paspor. Tahapan yang lebih tinggi dari wilayah bebas dari korupsi itu adalah tahapan pembangunan ZI menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi, di tahun ini kami sudah diajukan untuk dinilai oleh tim penilai nasional untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, untuk itu setiap seluruh pegawai kantor imigrasi kelas 2 Blitar harus mempunyai komitmen yang sama dengan pimpinannya untuk mewujudkan hal itu. Ada satu hal penting yang harus kita wujudkan dalam pembangunan SETI WBBM, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik tersebut dilakukan untuk menguji seleksi zona integritas menuju pembangunan wilayah birokrasi bersih melayani atau ZI WBBM. Penandatanganan komitmen juga telah dilakukan bersama instansi terkait lainnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Suko Ramadan melaporkan.